Yang pertama, kenapa tauhid hari ini menjadi pembahasan? Dosa yang paling besar dalam kehidupan kita ibu-ibu yang berbahagia, yang paling utama, dosa yang tingkatan pertama, yang paling besar adalah syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya, dengan apapun. Maka setelah itu baru tarkis salah, meninggalkan sholat, berzina dan lain sebagainya. Urutan pertama dosa yang paling besar dan kalau kita tidak taubat dan meminta ampunan kepada Allah, tidak akan diampunkan, yaitu orang-orang yang syirik alias murtad. Apa makna murtad? Keluar dari Islam, keluar dari asasnya Islam. Ada orang yang kadangkala perasaannya masih dalam agama Islam, tetapi karena tidak mengaji dan sedikit pemahaman terhadap tauhid sehingga ada hal-hal yang membuat mereka mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah tanpa disadari. Maka hari ini perlu disampaikan tentang e, cara mendalami ataupun memperkokohkan akidah yang kita miliki. Kenapa banyak orang-orang yang e, tersesat di tengah jalan seperti tahun 2016. Bu. Ini sebagai pengalaman 2016 setelah saya khutbah Jumat di Masjid Al Mukhlisin Tumpuk Tengah, belum semuanya juga. Jadi dinampakkan koran koran Serambi oleh panitia masjid. Semasa MPU Aceh masih hidup belum meninggal dunia. Kami baca, 30 aliran sesat sudah bergentayangan di Aceh pada tahun 2016. Mereka menjadi misionaris Yang dulunya orang berpahamkan Islam Tapi berbalik akidah Kenapa? Banyak faktor Yang pertama faktor dangkalnya ilmu Yang kedua tidak sering bersama orang-orang yang memiliki ilmu Ataupun ulama Yang ketiga faktor materi Ini yang paling sulit Faktor materi adalah faktor paling utama Yang ditempuh oleh orang-orang misionaris Dalam misi pendangkalan akidah Maka Orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya Termasuk dalam kategori syirik Dan syirik itu merupakan dosa yang paling besar Tingkatan pertama San Allah menghisap kita Bila kita syirik, bila kita murtad Bila kita sudah keluar dari Islam Maka akan dicampakkan dalam neraka jah, jah, Jahannam Neraka yang paling utama Maka perlu dijaga Contoh kejadian yang paling marak sekarang Syiah Syiah yang sudah datang ke Indonesia Ke tempat kita Ada segelintir manusia yang sadar Dari pemahaman syiah Taubat dan kembali seperti kita Ada di sana nikah mut'ah Ada di sana percaya kepada imam 12 Yang lebih derajatnya daripada uh, Nabi bahkan uh, Memuliakan Ali lebih tinggi Ada aliran dulunya Mu'tazilah Al-Qur'an tidak sesuai dengan pikiran mereka, maka Al-Qur'an itu dianggap salah membenarkan pikirannya. Contoh bu, kalau kita memakai pikiran, tidak akan sinkron hukum Islam ini dengan pikiran kita. Contoh, saat kita memakai sepatu, ada dalam ibadah itu anjuran untuk bisa sapu sepatu saat wudhu ya. Bisa kita sapu sepatu, tidak perlu membasah membasuhkan kaki kita. Tapi yang dianjurkan untuk membasuh, membasahkan, menyapu sepatu, bukan di, di bawah. Tapi di atas sapu sepatu kan di atas. Kalau kita uh, apa? lakukan kajian, kita korelasikan, kita hubungkan dengan pemikiran kita. Masa sapu di atas, sedangkan yang kotor di bawah, maka hukum Islam itu jangan sekali-kali, Al-Qur'an itu jangan sekali-kali kita uh, korelasikan dengan pikiran kita. Bila menentang dengan pikiran kita, mundurkan pikiran kita, pahami Al-Qur'an. Begitu juga agama. Mu'tazilah orang yang mengedepankan akal sehingga mereka merubah-rubah apa yang salah dalam Al-Quran begitu juga dengan pemahaman Tauhid. Ada lagi aliran-aliran yang sesat dulunya masa-masa ulama kita Imam Ash-Shafi'i, Imam Hanbali dan lainnya. Apa itu? Ada pemahaman Jabariyah. Apa itu pemahaman Jabariyah dan Qadariyah? Pemahaman yang salah satunya menisbahkan semua kegiatan itu kepada Allah. Berzina, Kalau ditanyakan siapa yang melakukan zina itu, Allah taala. Kalau kita jawab seperti itu, apakah pantas? Misalkan ada orang yang bertanya, Bu. Ibu mencuri. Siapa yang menghendaki pencuri? Allah taala kita jawab. Nah, itu pemahaman yang rancu sudah ada dulunya. Maka kita jaga hal-hal tersebut supaya tidak termasuk di dalamnya. Akidah ini akan terbagi di akhir zaman menjadi 73 golongan yang paling benar dan akan bersama dengan Nabi Sawadul A'zam Golongan terbesar yaitu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Siapa mereka yang mengikuti Sunnah Nabi dan Sunnah Khulafa Ur Rashid Rashidin Alaikum bisunnati sunnati wa ala sunnati, sunnati Khulafa Ur Rashidin Di atas Sunnahnya Khulafa Ur Rashidin Yang selanjutnya Bu Menyangkut dengan akidah kita harus menerapkan sebagaimana dalam ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun Kira-kira sering kita baca ya Dalam surat Salat Tarawih Ayu Ayuhal Kafirun Kronologis ayat tersebut sangat menarik Rasulullah Ini dalam kitab Tafsir Jalalain Karangan Imam Asyuti dan Imam Al-Mahalli Dijelaskan bahwa Pernah suatu ketika Saat Rasulullah itu Berada di kota Mekah sudah gencarnya dengan membawa ajaran Islam, datang pembesar kafir Quraisy. Ada di dalamnya Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul bin Muttalib. Empat orang tersebut yang menawarkan kepada Nabi, dialek dengan Nabi. Apa dialeknya? Muhammad tinggalkan ajaran Islam. Mari Halumma ya Muhammad, mari Muhammad. Untuk apa kita sembah Tuhan kami selama setahun? Setelah itu kami sembah Tuhanmu setahun. Saat itu Nabi tidak menjawab. Nabi menunggu datangnya wahyu dari Allah. Tawaran yang dibawa, dibawa oleh mereka membuat Nabi terdiam. Setelah Nabi terdiam, dibawa tawaran selanjutnya, "Ya Muhammad, kalau engkau tidak mau dengan tawaran yang kami bawakan yaitu e, silahkan e, ambil kekayaan yang ada di kota Mekah ini maka tawaran selanjutnya menikahlah Muhammad dengan gadis yang engkau kendaki di kota Mekah ini Nabi juga terdiam menunggu datangnya ayat dari dari Allah subhanahu wa taala seketika saat itu datanglah ayat kuliyah ayuhal kafirun dari dulu sudah ada orang-orang yang ingin menenggelamkan Islam misinya misionaris menghancurkan Islam dengan bermacam ragam Mari kita sembah Tuhan kami. Mereka bukan tidak tunduk kepada Islam, tetapi karena egonya, karena sombongnya, karena angkuhnya, karena gengsinya sehingga tidak mau memeluk agama Islam. Contoh sudah ada pamannya Nabi Abdul Abu Talib. Abu Talib orang yang sangat sayang kepada Nabi, bahkan mengakui Islam. Tapi satu yang tidak ada pada beliau mendapatkan hidayah Allah untuk masuk dalam agama agama Islam. Nabi, walaupun nabi menangis, tidak ada daya dari nabi. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang-orang Yahudi dulunya mengakui kebenaran Islam, tetapi mereka gengsi. Ada sebahagian dari mereka karena omsetnya menurun. Saat datang Islam, apa omsetnya? Membuat patung. Saat orang sudah banyak masuk dalam Islam, maka patung itu tidak laku lagi untuk disembah oleh orang-orang yang ada di Mekah, sehingga pendapatan mereka berkurang marah kepada Nabi Muhammad bukan karena pemahaman yang jelas maka orang-orang yang tidak memilih Islam hari ini orang-orang yang di luar Islam tetap kondisinya karena gengsi bukan karena kebenaran karena agama yang paling benar hakul yakin harus ada dalam hati kita adalah agama, is, agama Islam ini pertanyaan Bu saat ibu duduk-duduk di rumah beraktivitas pernah terbersih dalam hati apakah benar agama Islam ini Ha, kalau misalkan terbesit itu perlu ditanyakan akidah kita belum kokoh jangan pernah sekali-kali terbesit dalam pikiran kita bahwa agama Islam adalah apakah benar agama Islam ini apakah benar agama yang dibawakan oleh Nabi sudah jelas dalam Al-Quran innat dina is islam jangan pernah ragu ha. sedangkan agama-agama lain kitab Injil tidak terjaga kemurniannya Injil yang diturunkan oleh Allah kalau misalkan orang yang memahami Injil itu masih ada sekarang, Injil yang diturunkan oleh Allah itu boleh menikah dengan Islam, tetapi bukan Injil yang dipahami oleh zaman-zaman modern, Injil yang sudah direvisi, Injil yang sudah uh, banyak perbaikan sesuai dengan kehendak mereka, Kitab yang diturunkan oleh Allah pemahamannya sama. Nabi Isa pernah berkata akan datang setelahku membadismuu Ahmad, akan datang seorang Nabi yang namanya Ah Ahmad siapa itu Nabi Muhammad. Muhammad Nabi Isa dalam dalam kitab Injilnya tidak pernah mengemukakan bahwa beliau sebagai Tuhan diedit direvisi dilakukan perubahan oleh orang-orang akhir zaman sehingga dijadikan sebuah sebuah acuan bagi mereka tujuannya untuk apa untuk menghancurkan is Islam maka seperti yang disampaikan tadi tidak boleh terbesit dalam hati kita agama selain agama Islam lanjut Bu terhadap ayat surah al-kafirun yang diturunkan kepada Rasulullah, asbabun nuzulnya seperti yang kita sampaikan tadi, menyangkut dengan ayat tersebut sangat banyak kisah yang terdapat di dalamnya. Ibu pernah dengar uh, Bilal bin Rabbah? Bilal bin Rabbah seorang budak hitam kelam yang suaranya bagus, muazin Rasulullah. Beliau saat setelah Nabi Muhammad meninggal dunia tidak bisa mengumandangkan azan karena saking cintanya terhadap agama Islam, saking cintanya kepada Nabi. Bilal bin Rabah masuk Islamnya beliau sangat luar biasa. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tuannya Bilal bin Rabah, sayidnya karena Bilal bin Rabah budak saat beliau tahu Bilal bin sudah masuk dalam agama Muhammad yaitu agama yang mengesahkan Allah di kalimatnya Bilal bin Rabah ahad ahad Allah yang satu marah Umayyah bin Khalaf. Saat beliau marah, mendera, menyiksa dan menganiaya Bilal bin luar biasa, bukan seperti siksa kita sekarang. Siksa orang Myanmar, siksa orang yang ada di luar di Burma, siksa orang yang ada di Syria dan di luar uh, negara kita terhadap akidahnya tidak seberapa dengan siksa Bilal bin Rabah. Coba bayangkan uh, di bawah terik matahari Bilal bin Rabah dihalau oleh Umayyah bin Khalaf untuk dihimpit dengan bantu yang yang sangat besar. Saat itu ditanyakan oleh Umayyah bin Khalaf masuk dalam agama semula. Apa jawab Bilal bin Rabah? Karena beliau memperjuangkan akidah Islam Hakul yakin seperti yang kita sampaikan tadi Tidak ada keraguan dalam hatinya Allah ahad Tetap agama Muhammad Dijawab oleh Bilal bin Rabbah Wahai tuanku Umayyah bin Khalaf Boleh engkau memiliki jasadku Tubuhku ini semuanya milikmu Sebagai hambamu Sebagai ammahmu Sebagai budakmu Tetapi yakin wahai Umayyah bin Khalaf Kalbuku, hatiku, iktikatku milik Bilal bin Rabbah Aku tidak akan masuk dalam agama semula, aku akan istiqamah dalam agama Muhammad. Pernah terbayangkan, Bu? Kita punya jabatan, bukan seorang budak e, punya harta. Bilal bin Rabbah seorang budak, hidup di bawah telapak kaki orang lain, tidak memiliki harta, tubuhnya hitam kelam, tidak bermakna di hadapan orang lain. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, dengan kekokohan hatinya, Iktikatnya, kalbunya Menjawab terhadap tantangan, ajakan dari tuannya untuk masuk dalam agama semula, beliau menjawab saya akan konsisten dalam Islam. Dalam kondisi tubuh dihimpit dengan batu, tidak makan, lapar melilit perutnya, beliau tetap dalam agama Islam. Nah, itu menjadi ibrah bagi kita bahawa dimanapun kondisi berhadapan dengan materi, berhadapan dengan siksa, berhadapan dengan segala macam hal, kita akan tetap dalam agama Islam, walaupun suatu saat na'udzubillah semoga itu tidak hadir dalam kehidupan kita ataupun kita tidak bisa melihatnya suatu saat kalaupun datang orang untuk menganiaya kita di Aceh di Luxmawe khususnya terhadap akidah yang kita miliki semoga kita mampu menjawab seperti jawaban Bilal bin birrab. Bilal bin Ibu, hari ini ibu, jangankan ibu, saya saja tidak mampu menjamin kalau ada tawaran lembaran rupiah yang menggiurkan mata. Kalau ada ancaman kalau tidak masuk dalam agama yang bukan Islam akan saya penggal lehermu nah, jadi caranya bagaimana senantiasa setiap harinya kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kekuatan untuk tetap dalam agama is Islam Ustadz kami boleh hidup dengan orang yang bukan Islam, di Aceh ini sangat banyak orang-orang yang dari Cina, yang dari luar negeri, yang bukan berpaham, berpahamkan Islam. Kami berniaga, kami hidup bersama mereka, bah bahkan saat kita pergi ke Luksemaweh, belanja elektronik, belanja hal-hal lain, perabotan rumah, belanja kosmetik, banyak kepada orang-orang yang bukan is Islam. Apakah diperbolehkan? Tidak apa-apa, selama tidak menyangkut dengan akidah. Kalau menyangkut dengan akidah dalam surah Al-Kafirun diajarkan oleh Allah melalui nabinya lakum dinukum waliyadin untukmu agamamu untukku agamamku sebagaimana yang diterapkan oleh nabi karena misionaris itu tidak pernah berhenti Bu maka jaga anak kita jangan terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang bukan Islam ada orang-orang yang memfonis untuk apa kita ikut Nabi Muhammad seperti Saifuddin Ibrahim Syafuddin Ibrahim yang murtad sekarang berkoar-koar bahawa agama Islam itu agama yang tidak benar. Nabi-nya saja untuk dirinya boleh nikah sembilan, sedangkan untuk umatnya tidak boleh. Nabi macam apa itu? Bahkan ada pendapat bu Nabi yang benar adalah dari kategori Bani Israel, cuma satu dari bangsa Arab iaitu Nabi Muhammad. Dibu, dibuat opini-opini untuk membuat untuk kita ragu terhadap agama Islam. Yang perlu kita terapkan hari ini, jangan pernah terbayang bahwa Islam itu adalah agama yang tidak benar. Islam itu adalah agama yang yang benar inna dina indallahil islam Jangan hanya benar di mulut Lima sebagai asas islam harus kita implementasikan dalam hidup Apa itu? Bunial islamu ala Khamsin Syahadatu an la ilaha ilallah Wa anna muhammad rasulullah aqimus salah wa atuz zakah wa saumu fi syari ramadhan dan haji ke baitul ke baitullah lima konteks tersebut tidak pernah kita lupa hari ini kalau kita tanya bu ada orang yang akui dirinya islam ada orang yang memproklamir dirinya islam tapi sholatnya masih bolong-bolong pertanyaan apakah pantas kita Uh, proklamir diri sebagai orang yang menganut agama Islam, Tetapi terhadap lima rukunnya tidak kita jalankan. Ibadah puasa kita tinggalkan, zakat bahkan eh, mungkin di Batu Pad ini banyak yang yang punya rejeki melimpah ya, banyak orang yang yang berniaga, ada zakat saat datang hisap kita tidak mau mengeluarkannya maka kita sudah meninggalkan salah satu rukun Islam. Pertanyaannya. Kalau kita sholat salah satu rukunnya kita tinggalkan, apakah sholat kita sah? Ya. Fatihah kita tidak kita baca, sah sholat kita bu? Ya. Maka kalau kita tinggalkan salah satu rukun Islam, apakah sempurna kita sebagai pem apa, umat yang beragamakan Islam? Nah, tidak sempurna, maka itu harus dipahami. Tidak hanya berkomitmen dalam hati, saya tetap dalam agama Islam. Walaupun datang misionaris, walaupun datang uh, paksaan, walaupun datang ancaman, saya tetap dalam agama Islam. Solat tidak pernah. Uh, uh, puasa jarang. Uh, Wate semayang, bahasa Aceh saja buat. Jid. Wate semayang buk, minyak tanya yang lebih-lebih lebih, -lebih yang nak cucu. Wate kele uring. Bu, pejit tinggal semayang. Alah cucu, itu ingat tiuro. Uh, yang alasan mandu. Bahkan yang nana sering, jamun sering. Minyak jino hanali, karena karena pampus. Jadi macam dino kali kali kan uh, tibu kaso kayah kayah hanu yah hanu mi tibu. Watet sembahyang kata pertimbang yah hanu mi. Watet sembahyang uh, kali rumarit. Jangan pernah kita beralasan untuk mendirikan atau untuk menunaikan lima rukun rukun Islam yang harus dan sepatutnya kita lakukan. Islam tanya Islam yang luar biasa. Kan Islam lagi gob Islam yang harus diucapkan syahadah kembali. Orang, orang Kristen, orang yang luar, di luar agama Islam saat masuk Islam mereka harus syahadat. Kenapa? Karena dulunya bukan bukan Islam. tapi kita dah tidak perlu syahadat. Kenapa? Karena Islam kita ikut terhadap Islamnya orang tua kita. Orang tua kita. Tapi menyoronyo na urung dari Aceh, dari Batu Pat, dari Lubsmawe, dari Indonesia, dari tempat kita yang mayoritas Islam tiba-tiba meninggalkan akidah Islam karena terpengaruh dengan lembaran rupiah. Nah, jadi Tanya di Aceh kita di Aceh bu, kalau ada orang-orang yang meninggalkan Islam karena kurang pemahamannya dari Aceh menjadi aib bagi kita. Kenapa? Karena Aceh itu adalah serambi Mekah. Aceh itu adalah agama orang yang yang kental dengan syariat Islam. Kalau ada di kalangan kita yang meninggalkan Islam kembali ke, masuk dalam agama yang bukan Islam itu menjadi aib bagi kita. Maka orangnya bu, aneh urung drone. Nan ni juk balai bud. Nah, nan ni juk buat tempat-tempat bud. Walaupun nan ni kuliah, back to work ni bud. Ni tak pegah lagi, lagi kamu. ulun, kamu rumput S1. Dan hana, hana linier dengan kehidupan daya. Apa? Sarjana ekonomi. Pakan tajak kuliah supaya kita bisa hidup dalam dunia. Yang paling penting, jangan pernah kita mengalpakan terhadap anak-anak kita untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Agama. Nyok no det kala. Watena anak dua bah pegat program. Ah pula mana-mana yang darinya hanya tinggal pesantren bu. Hanya tinggal ha taje obak balai bud langsung ke de uluanggrau. Amerika, Australia, Malaysia ataupun Uluan daerah di Jakarta. Sehingga mereka datang ke sana ada pemahaman-pemahaman yang berbeda terhadap akidah mereka dengan gampang yang meninggalkan akidah. Kalau selebriti urunya yang kita tahu bersama. Mereka karena harus menikah dengan orang yang bukan uh, Islam meninggalkan akidah. Lihat apa perlu saya sebutkan nan bu, uh, menyenan yang ikuti media akan ada pu kibat padu menali uru-uru yang tinggalkan akidah. Uru-uru yang keluar dari Islam ini ini yang sangat disayangkan. Ustaz tengku long sabi long bud, tip malam sabi lonjak bermajlis taklim di Darul Imarah nya musala Darul Imarah ya. Ada pengajian di sini uh, dalam tiap minggunya. Apakah kita bisa menjamin kita akan mendapatkan hidayah Allah, tetap akan konsisten dalam Islam? Itu jawabannya hanya antara kita dengan Allah taala. Pakai bagaimana Ustaz? Hana mesidra uring lo drone. Kita semua tidak bisa menjamin besok kita akan mati dalam kondisi membawakan ikh, iman, membawakan akidah Islam. Nak ingat cerita masa Nabi Allah Musa Ulama ternama Syekh Bal'am bin Bawra Waktu itu kirim musibah oleh Allah Ta'ala Terhadap umat Nabi Musa Yang berdoa berada musibah adalah Syekh Bal'am bin Bawra Saat meninggal dunia Dalam kondisi tidak membawakan iman Mati mur Murtad Pemal, Pelebih kurang Pukur yang malam Syekh Bal'am bin Bawra Hanya Nah, masa Nabi Rajul Unfuah Delegasi sunnah Ke delegasi sunnah? Orang yang diutus oleh Nabi Untuk yang pernah masalah Islam Tetapi karena anak merempok hidayah Allah Ta'ala Tamang dalam agama yang bukan Islam Yang selanjutnya Ada Ubaidillah bin Jahsy Yang pernah ikut hijrah bersama Nabi Ke kota Habsyah Tapi watay meninggai dalam kondisi Tidak membawakan iman Alias murtad Solo, Na azin masa Nabi Wategi ati menara menara ga azan diup narumoh, kafir Quraisy. Kan kafir Quraisy. Uh, orang Nasrani. Orang Nasrani wajah cukup lagak. Dalam sebuah hadis yang pernah kamu baca riwayat. Wajah cukup lagak. Wategi kalian orang Indang tersebut muazinnya pun gotu kan Bilal bin Rabah muazin yang lain. Getren tu untuk gepinang gadis tersebut. Ibi uh, syarat le gadis tersebut Syaratnya untuk menikahi saya, menikah dengan saya, mempersuntingkan saya, syaratnya adalah masuk dalam agama Nasrani. Karena galak tak tahat. Ha, lagi uru-uru agam, kalian inong orang muda, kalian, kalian jino kena. Galak tak tahat. Ha, Wati gepegah lagi, kan? segala, segala macam akan dipenuhi. Sehingga gekubah agama Islam tidak menjadi lagi sebagai muazzin, tamang dalam agama Nasrani. Yang paling pedlamu, belum sempat menjamah istrinya, belum sempat uh, apa bersunda gurau dengan istrinya yang sudah dinikahi, beliau mati dalam kondisi tidak membawakan iman dan tidak beragama is Islam. Ha, kan cukup uh, dan dan melaki beru gedah gedanyo. Nasid urum sahabat yang hudib gepubut maksiat yang hana uh, gepuh Nabi Muhammad. Dumnan beruk. Gepoh gop kala ikut perang gepoh umat Islam cukup le. Maksiat segala macam gepubut. Menyata hitung berah Nabi dalam hadis, orang tersebut tau dengan neraka hanya tinggal satu zirak. Satu has, satu zirak satu hasta. Dekatnya dengan neraka. Tetapi wate kita mong Islam le nyan karena beliau pasukan perang dulunya. Gekun ba Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya ingin berperang bersamamu." Karena kekalan Nabi adalah pasukan perang. Setujui oleh Nabi untuk berperang bersama baginda. Tiba-tiba beliau berperang, saat berperang beliau tewas di badan perang, belum sampai durasi waktu Islamnya 24 jam. Warna Nabi kekendak sahabat. Ya sahabat, ketahuilah inilah orang yang masuk surga dalam bersama orang syahid syuhada yang belum pernah sujud, yang belum pernah mempergunakan keningnya untuk beribadah. yang belum pernah solat, yang belum pernah melakukan ibadah rutinitas yang lain, tetapi beliau diberikan uh, syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cina bayangkan bu, gop sahabat Nabi, hana agak muzikir lagi kita hana gebut lagi kita tapi karena tamong Islam gemuk perang bersama Nabi ikhlas merempok hidayah dari Allah sehingga mati dalam kondisi beri beriman dan gejamin syurga oleh Allah taala jadi uronyo perle tak pahami. Yang bahawa hidayahnya kan milik ustaz yang nadi yang kehadirkan setiap harinya ke Darul Imarah. Kan milik guru-guru kita, bukan milik orang tua kita, bukan milik segelintir manusia, tapi hidayahnya milik Allah taala. Sedangkan guru adalah wasitah, wasilah perantara untuk kita mendapatkan hidayah Allah taala. Allah taala. wate karab gada hidayah wate tabut Menempok li bimbingan Menempok li pencerahan Sehingga kita tetap Untuk berusaha kejar Hidayahnya Allah Maka orangnya Melalui kajian yang singkat ini Ayat yang perlu kita ingat Dalam Al-Quran itu bu Sangat didominasi dengan ayat-ayat Yang menganjurkan kita Untuk tidak mempersekutukan Allah Watay perintah berbakti kepada kedua orang tua Uh, lagi ke dalam surah Luqman kita juga dianjur, dianjurkan wala tusyriku bihi syai'a ah. jangan mempersukutkan Allah dengan suatu apa apapun bahkan ada sekelintir manusia di luar Aceh di luar tempat kita yang sembah sujud terhadap atasannya orang yang takut terhadap jabatannya menye pem, pem, perintah atasan gepebut luar biasa tapi perintah Allah diabaikan itu perlu ditanyakan bagaimana kondisi iman kita dalam kehidupan Maka mudah-mudahan Bu dalam kajian ini menjadi ibrah bagi kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad Allah itu satu. Allah itu esa. Allah itu wahdaniyah. Allah itu tidak berbilang-bilang, tidak ada ta'addud, tidak ada anaknya Allah, tidak ada ibunya Allah, tidak ada suaminya Allah, tidak ada istrinya Allah. Allah itu ahad, lam yalid wa lam yuh, walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad tidak ada sekutu baginya Allah jangan pernah terbesit dalam hati kita Allah yang Tuhan yang lain selain Allah